bil khair, ya fatah, ya fatah, ya fatah, ya razak, ya razak, ya razak, wa bihi nasta'in, Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Surah Maryam ayat ke-59. Selepas kita belajar dalam sesi berkenaan dengan sifat-sifat nabi-nabi yang diturunkan daripada Nabi Nuh sampailah kepada Nabi Ismail. Nabi Nuh tak ada siapa dia protes. Orang Islam, orang Yahudi, orang Kristian masih sokong. Nabi Ibrahim semua sokong. Nabi Ishak semua sokong. Nabi Ismail semua sokong. Nabi Yakub semua sokong. Tak ada masalah. Lepas pada tu masalah. Nabi Muhammad sahaja. Nah, baik. Setiap nabi-nabi ni, setiap nabi-nabi apabila mengajar pada umat masing-masing, dia ikut tauhid. Lepas pada tu dia sesat. Lepas pada terima tauhid itu, lepas pada tu sesat. Ini ayat berkenaan dengan selepas setiap nabi, setiap nabi-nabi yang diberi wahyu itu, umat-umat tu kenapa jadi sesat? Ini sebab sesat. Fa khalaqa min ba'dihim. Dan kemudian datanglah setelah mereka ni mati, nabi-nabi tadi mati. Setiap nabi-nabi tadi mati, khalfun, pengganti-pengganti baru. Nabi Ibrahim mati, dah ganti nabi Ishak. Nabi Ishak mati, nabi Yakub. Lepas pada nabi Yakub tu ada nabi, masa nabi Yakub tu susah dah. Selepas daripada nabi Yakub tu susah dah. Pasal Nabi Yakub cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu cerita perang dah lah. Sesat dah. Sesat dah. Nah. Dan mereka semua ni ada cucu Nabi Nuh. Daripada Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim. Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim tu jarak jauh tu. Jadi antara Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim tu sesat ramai. Ramai sesat. Jadi kenapa sesat ni? Ni kenapa sesat? Maka datanglah selepas mereka tu khalfun, pengganti-pengganti. Lepas pada mati nabi-nabi, lepas mati nabi, mati tu guru pula. Nah. Start situ. Allahu salawat. Maka mereka mengabaikan solat sembahyang. Wattaba'u syahawat. Mereka ikuti hawa nafsu. Start. Macam mana ni? Macam tadi, sebuah masjid tadi, saya jumpa dengan Bila dia. Kata, kenapa Bila ni tawaf keliling ni? Ada hadis kah? Dia pun terperanjak tengok. Terperanjak dia. Saya pun tanya, tak ada hadis kah? Dia kata, benda tu molek. Saya pun tanya lagi. Lepas tu boleh pahala kalau dah molek? Siapa dia nak beri pahala ni? Siapa dia pun beri pahala kepada kita sebenarnya? Dia pun jawab, jatah kuasa kata molek. Lepas tu dia tanya saya, macam mana ustaz buat ni? Kata berdosa. Sebab apa kena berdosa? Mereka syariah bagi. Buat agama sendiri. Buat agama sendiri. Ganti kerja Nabi. Ganti kerja Nabi. Dia tawaf. Salam tawaf. Salam lah lepas semayang ni, salam keliling tu tawaf. Kata benda ni ajaran daripada Arkam. Arkam tu semua orang kata sesat dah. Majlis agama apa fatwa sesat. Jadi yang sesat tu kita buat ikutan. Bukan ada Nabi. Allah. Adanya daripada adanya ialah salam kiri kanan. Daripada salam kiri kanan tu di kempen oleh syaitan. Syaitan kempen sampai salam keliling. Ada Nabinya salam kiri dan kanan saja. Di kempen ke setan, belakang kita balik tu tak salam. Balik lagi, belakang lagi salam lagi. Lepas tu mari pembesar-pembesar, sultan datang. Maka semua beratur salam dengan sultan. Kemudian mari pembesar-pembesar kerajaan tu datang. Salam. Akhirnya sekali, salam sama terima. Tak ada apa-apa. Ini kalau laksana ni, kalau benda ni ikut betul-betul ni, kalau dia ikut praktis betul-betul ni, kita sudah semayang ni, kena beratur dulu tau. Sikit lagi start lepas semayang jemaah sikit lagi. Tak dibalik lagi. Kenapa salam dulu? Harga ni. Sikit lagi akan timbul pula.
lepas tu dia akan keluar pula. Lepas pada salam ni akan keluar pula. Berdoa. Berdoa kerana salam tu pula. Ada macam-macam ada rekod. Ini rekaan-rekaan. Iaitu wattaba'u syahwat, mereka ikut hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, pasti kelak mereka akan jumpa kesesatan. Tafsir lain kata kerugian ghayya. Tafsir lain kata ghayya sini ialah suatu lembah dalam neraka. Satu lembah dalam neraka. Ikut satu riwayat hadis mengatakan neraka jahannam pohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala 8 kali satu hari minta berlindung daripada lembah dalam neraka. Lembah ni ya. Neraka jahannam takut masuk dalam lembah. Lembah tu duduk dalam dia. Lembah tu sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala 8 kali satu hari minta berlindung daripada lubang dalam lembah. Lubang dalam lembah tu sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala takut masuk dalam lubang tu, pasal dalam lubang tu ada ular 70,000 ekor yang akan mematuk orang. Satu lubang ni untuk satu manusia. Satu ekor ular ni boleh lilit bumi satu keliling, satu ekor. Ada 70,000 ekor. Satu titik daripada bisa dia tu boleh mematikan semua hidupan di dunia. Tapi orang yang dipatuk dalam neraka ni tak mati dah. 70,000 ekor. Khas untuk diberi azab. Neraka Ghayya ni ialah wadi tu lah. Wadi tu. Jadi saya kena semak lah sama ada adik ni sahih. Sahih atau da'if lah je. Walau macam mana pun ayat berikutnya ialah pasti akan jumpa neraka Ghayyan. Ghayyan ni satu tempat lah, satu neraka lah kira-kira tempat dalam neraka. Illa man taba, melainkan siapa-siapa yang bertobat. Macam mana bertobat? Tobat maknanya berhenti daripada buat dosa, menyesal. Kena pasti dosa, menyesal tak? Menyesal kena buat. Dan azam tak mau buat, dipanggil tobat. Tidak ada perkataan dari keluar. Istighfar, minta ampun. Tobat maknanya berhenti, tak nak buat. Dah tak ada semayang solat tobat ni, tak ada. Mereka yang buat-buat mana tak tahu lah ni. Dia tak ada taubat ni, asam tak nak buat. Itu dia. Asam tak nak buat. Lepas tu istighfar. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Itu lafaz minta maaf. Illa man taba, melainkan siapa-siapa yang bertobat. Selepas dia buat, dia tahu benda ni, dia buat salah, dia pun bertobat. Wa amana, dan orang-orang yang beriman sempurna. Macam mana? Orang itu kembali beriman semula, iaitu berhenti buat syirik. Wa amala wa amila wa amila solihat, dan buat mengelakukan amal soleh. Amal soleh sini ialah apa saja ibadat yang dibuat seperti mana Nabi ajar. Hadis tu ada sahih. Ada doa yang boleh pakai. Pakai ada hadis sahih saja dalam ibadat. Jadi hadis dhaif pun tak boleh pakai dalam ibadat. Macam mana kita kata pula, ya tak ada hadis pula boleh. Boleh pahala pula ni. Ni kena tipu juga ni. Kena tipu juga. Tipu oleh siapa? Syaitan yang sama. Masa dia tak mati-mati lagi. Guru bahagian yang ajaran salah ni, syaitan sendiri. Hadis dhaif tu tak boleh buat. Tak boleh buat ibadat dah. Kalau ikut hadis sahih ni, tak cukup satu hari ni nak buat ibadat. Kalau amal semua sekali. Hadis sahih saja. Saya nak reka hadis sendiri pula. Aku buat. Astaghfirullahaladzim.
illa man taba wa amala wa amila wa amila salihan. Dan membuat amal soleh. Iaitu amalan yang dia buat seperti mana sunnah Nabi. Nabi kata lagi, siapa yang beramal tidak seperti sunnahku, ibadat tu ditolak. Dan ibadat yang dibuat tidak ikut sunnah Nabi itu dia makna bid'ah. Ditolak tu satu hal. Kita jadi pereka agama. Ganti kerja Nabi, ganti kerja Tuhan. Itu juga syirik pada Allah. Faulaika, orang maka orang-orang yang bersifat seperti ini, yadkhulunal jannah. Mereka ini yang bertobat, beramal soleh kembali, tak beramal soleh kembali. Faulaika, maka mereka bersifat seperti ini, yadkhulunal jannah, akan masuk dalam syurga, kubur-kubur syurga. Wala yuzlimu nasya'a, dan mereka tidak akan dizalimi sikit. Tidak dizalimi maknanya apa saja yang mereka buat tu, apa saja yang mereka buat tu diberi balasan 10 kali ganda, 70 kali ganda, 700 kali ganda, 700,000 dan seterusnya. Adapun buat dosa satu kali, balas satu. Dosa. Ataupun kurang, ataupun diampun terus. Dosa. Ada satu hadis sahih daripada Muslim Bukhari mengatakan, lafaz hadis saya, ini lafaz saya secara mutlak tak ingat, cuma eski maksud adalah saya beritahu dah maksud adalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia kata anak-anak Adam, anak cucu Adam ni mendustakan aku, dan dia tak patut, anak Adam tu berdusta pada aku. Anak Adam menyakitikan hatiku, dan tak patut anak Adam tu menyakiti hatiku. Apa itu mendusta? Mendustanya ialah dia kata, mereka kata Allah Ta'ala tidak akan bangkit mereka semula daripada mati. Allah Ta'ala tak cukup ilmu. Tak cukup ilmu lah kalau sekarang ni. Tak cukup ilmu. Tak. Untuk bangkit. Tak cukup kuasa untuk bangkit manusia semula. Macam orang Hindu tu. Dia kata Allah Ta'ala tak cukup ruh. Sebab tu dia hidup semula. Reincarnation. Ruh tak cukup. Mati seorang ganti masuk jadi kambing lah, lembu lah, kulak lah, macam-macam. Jadi batu pada. Tak cukup. Tuhan tak ada buat, tak ada buat cukup roh kan. Ada kuasa dia terhak juga. Itu dia panggil dusta pada Allah. Lepas tu menyakitikan hati Allah ni apa dia? Dia kata Allah Ta'ala tu ada ambil anak angkat. Mana Allah Ta'ala tu ada. Nakkan wakil, nakkan tawassul. Itu dia panggil menyakiti hati Allah. Baik. Jannati adnil lati, iaitu kubur-kubur surga adnin. Allati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib, yang Allah Ta'ala Tuhan Rahman menjanjikan kepada hamba-hambanya dalam keadaan ghaib. Iaitu dia, mereka tak tengok Tuhan, tapi dia sudah janji. Gaib sini, iaitu benda yang akan datang. Antara mana dia? Wallahu'alam. Innahu kana wa'aduhu ma'tiya. Dan Allah lah janji Allah Ta'ala tu pasti ditepati. Ada satu lagi. Innahu kana wa'aduhu maf'ula. Pasti dia tepat. Tidak akan mukiri macam-macam. Dia punya ayatnya. La yasma'una fiha lagwa. Tidaklah mereka mendengar dalam neraka itu lagwa. Dalam syurga itu lagwa. Apa-apa perkataan yang lagwa. Perkataan yang tak sedap. Illa salama. Mereka selamat. Dalam surah Waqi'ah dia kata, la yasma'una fiha lawan wala ta'thiman illa qilan salaman salama. Tidak mendengar mereka dalam syurga itu
melainkan apa-apa perkataan yang dusta atau perkataan-perkataan yang boleh bawa dosa. Melainkan mereka selalu mendengarnya, selamat, 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 sejahtera, sejahtera. Walahum rizqum fiha, bagi mereka rezeki daripada kepada mereka itu dalam syurga itu, bukratan wa asyia, pagi, tiap-tiap pagi dan tiap-tiap petang. Maknanya sepanjang masa. Pasal dalam syurga ni dia tak ada pagi petang. Dia tak ada pagi petang, dia tidak macam dunia ni. Kita ada bulan dan matahari, sebab tu ada pagi, ada petang, ada siang, ada malam. Di syurganya tidak ada siang, tidak ada malam. Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Mana tidak ada panas. Ada panas sudah. Pokok yang tumbuh tu tumbuh macam itu. Tilka jannah, itulah dia syurga. Allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Yang Allah Tuhan Rahman janjikan, wariskan, mewarisikan daripada hamba-hamba dia, hamba-hamba kami, ibadina, daripada hamba-hamba kami. Siapa dia hamba-hamba Allah Ta'ala tu? Man kana taqiyya, iaitu siapa-siapa yang selalu bertakwa. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan ni ayat lain ni. Ni ayat lain. Ni ayat berkenaan dengan ni pokok silat ni. Pokok silat, pokok tasawuf, pokok tarikat-tarikat ni. Dia kata panggil melekat-melekat ni boleh turun. Mereka kata nak melekat-melekat ni boleh kita panggil. Ada cerita tadi apa? Panggil melekat sekian untuk buat mari hujan. Hujan dia boleh panggil, minta tolong mereka ni suruh air hujan. Ni mereka ni ada, ni orang ni jaga ni, orang ni jaga ni, orang ni jaga ni. Macam-macam sakatan dia. Ini ayat Quran. Ayat Quran kata macam mana? Ini berkenaan dengan Jibril. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tidaklah kami Jibril ataupun mereka turun illa bi amri rabbik, melainkan dengan perintah Tuhan kamu saja. Mana Allah, maknanya malaikat ni tidak akan turun malaikat apa yang Tuhan perintah. Ya, Tuhan tak perintah dia tak turun. Mana kita panggil tak turunlah dia. Tak mari dia. Kalau dia duduk sebelah kita panggil pun dia tak menyahut. Pasal dia hanya bertugas untuk Allah Ta'ala saja. Dia akan dengar perintah Tuhan. Kalau Tuhan kata okey boleh, boleh, boleh dia buat. Ni ajaran ni, lelaki ni apa dia? Malaikat ni boleh kita suruh nak pergi ke mana-mana ni. Boleh naik atas belakang, nak pergi ke langit, boleh. Nak pergi ke pohon-pohon besar. Allah. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalik. Bak milik Allah Ta'ala sajalah. Apa saja yang ada di depan kita ni. Apa yang ada depan kita ni? Apa yang ada depan? Tahu? Iaitu surga ke neraka yang ada di depan kita ni, kita Tuhan tahu. Kita ni masuk surga ke masuk neraka. Mama khalfana, dan apa yang kita buat di belakang. Tuhan tahu belakang. Apa yang dibuat di belakang kita. Mama baina dzalik. Dan lepas tu di antara kiamat dengan hari pembalasan tu tak tahu. Tapi Tuhan tahu. Mama baina dzalik. Di antara syurga, di antara kiamat dengan hari pembalasan itu, Tuhan juga tahu. Bamakana rabbuka nasiya, dan Allah Tuhan kamu itu tak pernah lupa. Pasti dia balas. Tak pernah lupa. Tak lupa, tak lupa, tak akan lupa, tak pernah lupa apa-apa saja. Tak mungkin lupa sebenarnya. Maka bila dia kata dia Tuhan ni begini, dalil dia, dipanggil dalil. Tadi dakwaan dia, dakwaan Allah, dia ni tak lupa. Dia tahu apa di depan kita, apa yang di belakang kita, dan apa yang ada di antara kita dan hari pembalasan. Pasal antara hari kiamat, lepas kiamat dengan hari pembalasan, makhluk tak ada. Tuhan tahu apa dia. Rabbus samawati wal ardh. Tuhan yang mencipta tujuh langit. Tuhan yang menjaga tujuh langit. Tuhan yang memelihara tujuh langit.
daripada tiada kepada ada dan kepada segala sesuatu. Allah yang mencipta, dia boleh mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Kemudian bahan mentah juga dia cipta. Wal ardu dan tujuh bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang terkandung di antara langit dan bumi. Oleh itu fa'budhu, maka sembahlah dia saja, pujalah dia saja, ibadatlah pada dia saja, doalah pada dia saja. Wastabir li'ibadihi libadati, maka bersabarlah kamu, tekunlah kamu dalam bersabar, istiqamahlah kamu dalam bersabar. Li'ibadihi li'ibadatihi, dalam beribadat kepada dia saja. Masa amat sukar untuk beribadat pada Allah Ta'ala saja, bagi hati-hati yang syirik pada payut. Bila sampai time, tak ada minta tulis email lah, tulis semaya ajak kita. Rokar eh? Bila biasa ni, tak apa lagi doa. Bila doa, Tuhan tak terima tu. Ah, tak boleh ni. Kena orang rapat dengan Tuhan lah. Doa. Al ta'lamu samia, maka Tuhan Allah Ta'ala bertanya, apakah kamu tahu ada siapa lagi ke Tuhan yang ada sifat seperti dia? Ada ke lagi Tuhan macam tu? Tak ada. Wa yaqulu al-insanu, dan manusia yang kafir itu berkata, aiza ma mittu, apakah jika kami mati, aku mati, la sawfa ukhraju hayya, kelak aku akan dihidupkan semula ke hidup? Dibangkitkan semula hidup? Oh, dia tanya. Ini dia panggil menyakitkan, mendustakan Allah Ta'ala. Awala yadhkurul insan, tidakkah manusia yang kufur tadi berfikir, anna khalaqnahu, kamilah yang menciptakan dia dulu, min qablu, sebelum pada ini pun, walam yaku syai'a, dan dia sebelum pada ni pun tiada ada pun. Tak ada. Tak. Jadi bila-bila sudah tak ada, bila jumpa balik ni, ai rasa tu hati tak ada kuasa. Dia dulu tak ada. Tiba-tiba jadi ada. Tak percaya pula Tuhan boleh bangkit dia semula. Fa rabbika. Ni kata-kata ni kena ingat ni. Fa rabbika, maka demi Tuhan kamu. Apa makna demi Tuhan kamu ni? Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan zat dia. Itu makna dia. Allah Ta'ala bersumpah dengan zat dia. Maka demi sumpahan, Allah Ta'ala bersumpah dengan zatnya. Fawarabbika. Maka demi Tuhan kamu, iaitu Allah Ta'ala dengan bersumpah dengan zatnya, lanahsyurannahum, pasti kami akan himpunkan mereka semua, wasyayatin, bersama syaitan-syaitan mereka. Setiap tawasul yang dibuat, seekor syaitan. Sekali tawasul, seekor. Dua tawasul, dua ekor. Tiga tawasul, tiga ekor. Kemudian kita buat tawasul rumah orang lain pula, boleh seekor pula. Pergi rumah jiran buat tawasul lain pula, seekor pula. Thummalanuhdirannahum hawla jahannam ajithiyya. Kemudian kami akan hadirkan mereka hawla jahannam, pada sekeliling neraka jahannam, jithiyya, dalam keadaan berlutut. Tangan di atas paha, kepala tunduk, berlutut. Kaki diikat, tangan diikat. Duduk berlutut pula. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman ittiya. Dan pasti kemudian kami akan tarik daripada setiap golongan yang jahat tadi, ayyuhum, siapa di antara mereka ashaddu 'ala ar-rahman ittiya, yang paling deraka kepada Tuhan Rahman, itu dulu yang dia lempar. Itu dulu lempar. Siapa yang paling jahat sekali? Misalnya kita kata kawasan Greenwood ni, Lombok ni, tahun 2010, 2020, yang paling jahat sekali lawan Tuhan, itu dulu di paling dalam neraka. Tak kira, start dengan kapi, kau ingat silap, tak kira. Yang paling jahat sekali lawan Tuhan Rahman, itu yang lepar dulu.
Tapi semua sekali masuk neraka juga. Yang mana yang kau kafir ni? Yang syirik pada Allah Ta'ala ni semua masuk neraka lah. Cuma pilihan yang mana dulu? Setiap kali lepas dari neraka tu 70 tahun pula ambil masa sampai ke dasar dia. Masa jatuh tu terbakar. Terbakar hangus buat mula. Bakar hangus buat 70 tahun pun sampai di dasar neraka. Tak dengar eh? Ni, ni azab neraka belakang ni. Ni tak pernah dengar lah kan ni tak? Thumma lanahnu a'lamu. Kemudian pasti, kemudian kami sebenar-benarnya tahu. Billadhihum ula biha siliya. Siapakah kami memang tahu? Siapakah orang yang paling awal sekali akan dimasukkan dalam neraka? Allah.